Aku. Usiaku baru 16 ketika aku sadar memiliki harapan masa depan. Ya, begitu cepat tersirat di dalam pikiranku. Aku ingin mandiri. Keluargaku baik-baik saja. Papaku adalah keturunan British, dan mama adalah Chinese Indonesian, perpaduan dua negara yang berwarna putih. Aku berdarah campuran, dan aku fasih berbahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggris aku juga bisa. Aku mempunyai adik perempuan. Dia cukup cantik dan sangat pintar. Dia suka membantu teman-temannya di sekolah. Sementara aku hanya punya niat sekolah. Tidak rajin seperti adik perempuanku. Mungkin jalanku memang berbeda. Aku. Dalam keremajaanku sudah ada bayangan untuk melanjutkan hidupku. Dengan talenta yang kumiliki, seperti kebanyakan orang yang ingin bekerja di entertainer. Seperti itulah saat ini keinginanku. Aku, hari-hariku kujalani dengan berolahraga, lalu bermain game, dan bermain dengan anjing kesayanganku. Aku. Lalu aku melihat lurus ke depan. Lalu mataku berkedip. Seakan penglihatanku yang tidak jelas seperti tertutup kabut asap yang merusak pandanganku ke depan. Kucoba mengusap dengan jari-jariku. Lalu aku berjalan lurus menembusnya. Aku. Aku remaja yang sedang berkhayal untuk masa depan. Berkhayal sambil berdoa dan berusaha. Semoga. Lihatlah, ada kerisauan tersirat di wajahku. Seperti tidak meyakini apa yang aku yakini. Tuntunlah aku ya Tuhan. Aku berdoa padamu. Aku. Duniaku sedang berjalan, menelusuri jalan yang lurus namun berliku. Bisa terlihat seakan dekat, dan jika kuraih seperti dapat. Lalu kuusap dadaku ketika tidak terlihat. Inilah aku, anak Indo yang cinta Indonesia. Karena aku lahir di tanah air tercinta Ibu Pertiwi. Aku menyambung doa kepada Tuhan agar jalan bisa terbuka untuk talentaku yang terencana bersama Percikan Indonesia.